Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, jumpa lagi di Didut Channel. Di video kali ini ada kaitannya dengan kulkas. Yap, betul, saya akan membuat dudukan kulkas dari baja ringan, tentunya dengan roda ya, karena kulkas ini berat sekali. Jadi kalau kita kasih dudukan dan kita kasih roda, biar enak untuk memindahkannya. Tonton terus videonya dan padamkan subscribe-nya ya, biar tidak ketinggalan video Didut Channel berikutnya. Oke, langsung saja kita kerjakan project ini. Salam kami Didut Channel. Oke, untuk yang pertama kita ukur dulu panjang dan lebar alas dari kulkasnya ya. Kita ukur dulu. Oke, dari pengukuran dari kaki ke kaki ketemu 55 cm ya. Jadi nanti akan kita bikin 55 x 55 cm. Oke, langsung kita menuju ke bahan. Oke, untuk bahan saya menggunakan hollow baja ringan ya bosku ya. Kebetulan saya punya stoknya ini, jadi saya menggunakan hollow baja ringan ya. Kita ukur sesuai dengan ukuran yang kita ukur tadi ya. Ini nanti akan saya bikin model terusan, jadi saya mengukurkan langsung jadi satu ya. Yang pertama di 55, kita tandai dulu, terus lanjut ke 110. Oke, kita tambah lagi 55, berarti 165. Sini ya, 165. Kita tambah 55 lagi, berarti 220 ya bosku ya. Sebelah sini. Oke. Nah, dari 220 ini nanti kita lebih sedikit ya, kurang lebih 2 cm, kita tambahi 2 cm untuk penguat aja nanti ya. Oke, gitu cara ngukurnya bosku. Oke, ini sudah kita tandai ya. Yang warna biru ini nanti akan kita potong ya, pakai gerinda ya. Tapi ini juga, oh ya, untuk lubang ini nanti untuk mempermudah cara ngebor untuk paku rivetnya nanti ya. Ini tiap tanda tadi kita bikin seperti ini. Ini dan ini. Oke, langsung kita gerinda. Oke, setelah kita gerinda, kemudian kita buka seperti ini ya. Dan kita potong seperti ini dengan gunting baja ringan. Kumpulkan yang runcing ya. Nah, selesai. Jika sudah semua nanti hasilnya seperti ini. Ini juga seperti ini. Ini juga seperti ini, dan yang paling ujung seperti ini, ada lebihnya sedikit ya. Nah, lalu kita tekuk seperti ini.
juga. Ini juga. Yang terakhir seperti ini, dia ada lebihnya seperti ini ya. Nah, sini nanti kita tekuk, ini kita tekuk. Untuk mempererat lalu kita pasang rivet ya, tapi terlebih dahulu kita bor ya. Paku rivet saya menggunakan paku rivet ukuran 3,2 mm. Untuk mata bornya tadi saya menggunakan mata bor 3,5 mm. Oke, jika sudah maka hasilnya seperti ini. Di sini seperti ini, di sini juga seperti ini, dan yang di ujungnya ini seperti ini. Nah, oke. Lalu siapkan plat seperti ini ya. Ini terbuat dari sisa-sisa kanal C kemarin ya. Jadi jaringan kanal C ini kita pipihkan seperti ini, kemudian kita bentuk seperti ini. Untuk ukuran di sini 10, sini juga 10, terus di sininya 3,5 ya, sini juga 3,5, dan di sini 9,5 ya. Nah, buat sebanyak 8 ya, lalu kemudian nanti kita pasang di bingkai bulu pajaringan tadi. Oke, kita pasang ya. Pemasangannya seperti ini, kita pasang seperti ini. Kemudian kita eratkan dengan paku rivet ya, tapi kita bor dulu. Kita menggunakan paku rivet ukuran 3,2 ya. Usahakan pemasangan presisi bosku ya, biar hasilnya rapi. Oke, pasang seluruh ya. Nah, seperti ini ya hasilnya untuk pemasangan bagian atas ya, di sudut-sudutnya seperti ini. Nah, bagian bawahnya juga sama, hampir sama dengan pada bagian atasnya, cuma posisi pemasang rivetnya di tepi saja ya, karena pada posisi tengah nanti akan kita pasang roda ya. Langsung saja langsung kita pasang rodanya ya. Rodanya saya menggunakan roda caster SG50 ukuran 2 inci ya, atau sekitar kurang lebih 50 mili ya. Ini saya beli satu set berisi 4 ya, untuk harga 45.000. jadi satu kotak ini isi 4, harganya 45.000. ini dari plastik ya, dan bergerak. Oke, langsung aja kita pasang. Untuk pemasangan roda saya menggunakan paku rivet ukuran 4,5 mm ya, mata bornya 5 mili. Oke, ini sudah saya lubangi ya, untuk mempersingkat aja. Kita pasang dulu ya semua biar pas ini lubangnya.
kemudian kita eratkan ya. Oke, dipasang semua maka hasilnya seperti ini. Oke, ini kulkas sudah saya naikkan di atas dudukan dan saya coba, sangat ngacir ya bosku ya. Saya coba balikan lagi, sangat ringan dan ya memudahkan kerjaan kita. Nah, itulah tadi tutorial singkat cara membuat dudukan kulkas dengan roda dari bahan hulu baja ringan. Semoga bermanfaat. Jika suka dengan video tadi, silakan ketik like dan share ya bosku ya. Dan kalau ada yang mau ditanya perihal tutorial atau apapun, silakan ketik di kolom komentar di bawah video ini. Insya Allah saya pasti jawab. Bagi bosku yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe biar saya semakin semangat membuat konten-konten yang bermanfaat lainnya. Oke bosku, cukup di sini dulu tutorial kali ini. Kita bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami, Didut Channel.